Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Walah, Jan. Oke, untuk seluruh penggemar Curanmor, saya ucapkan Happy Valentine Day, ya. Happy Valentine Day, alias hari kasih sayang, ge. Aduh, Jan, ketuingi ya seminggu, sirai kremut, mikirna. Harap ngadu apa, ge, nyawarin pacare, ya. Ngadu palang, bok muba, ngadu lawang, bok darani ngenyek, ngonanu pacare nyongamba banget sih, ya. Harap ngadu buku, anu ora de pulpen pacare nyong, ana pulpene diceketeng nang nyong bae sih ya. Oh ala jan arep tuku emas kayung mandan kelarangan, atul karangan ora de karangan, atul sawah anu sawah ini nih arep atul biyung raman reang. Lah ge Kang, pancen ya sing jenane hari Valentine dae gue pirang-pirang maknane. Oh kan. Lah ge sing pada seneng ngerayu-ngerayuan ge ya. Nyong de cerita kiriman sekang kakek Murjene. Ajo nyajal kaya ngapa carane kakek Murjene anggar lagi ngerayu cewek. Cewek mloek. Kaya ngapa? Tiliki bae yo. Yo kakek Murjene. Jurus rayuan gombal pertama. Mbak, Mbak pasti sekarang lagi nungguin angkutan kota nih. Emang kenapa? Kalau aku nungguin angkutan kota di sini salah? Hah? Ya enggak sih, cuman pengen coba untuk mengajak Mbak tebak-tebakan. Garing tuh enggak? Wah, Mbaknya enggak usah tersinggung. Boleh menebak sesuatu enggak, Mbak? Boleh ya. Kalau boleh menebak nih, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya enggak? Gimana? Ya itu tadi, ayahnya Mbak pasti profesinya sebagai ahli perbintangan. Ya enggak? Ah, enggak. Sok tahu. Emang kenapa? Karena saya melihat ada bintang di mata Mbak. Wow. Jurus rayuan kucit. Siki, jurus rayuan gombal kedua. Nah, siki gari kaki Marjini ketemu cewek maning nang apotik. Kaya ngapa yuk tiliki. Hai, Mbak lagi nungguin obat ya? Siapa sih lo? Ekspresinya mana? Duh, saya lagi tanya lho mbaknya lagi nungguin obat ya. Memang kenapa kalau aku lagi nungguin obat? Ada yang salah? Ya enggak sih, cuman kepengen ngingetin mbak. Jangan terlalu lama mbak duduk di kursi situ. Lah terus aku harus duduk di mana mas? Ya pindah duduk sini dong deket saya. Ya. Loh, perasaan sama deh. Kursi yang aku dudukin sama kursi yang kamu dudukin, ada yang salah? Ya enggak gitu mbak, saya cuman takut nanti kalau lama-lama mbak duduk di situ, dikerubung semut. Soalnya, tahu nggak, mbak manis sih. Ala rayuan kucis. Itu jurus yang kedua. Sekarang kita lihat bagaimana jurusnya kakek Murjini merayu cewek. Ke gara-gara Valentine dae ke serbane serba romantis ke ya. Yo jurus ketiga kakek Murjini lagi nang stasiun. Selamat sore mbak. Selamat sore mbak. Kok diem sih cantik-cantik. Selamat sore mbak. Mbak jawab dong. Selamat sore. Memang kenapa kalau aku gak jawab? Ada yang salah? Ya enggak sih, cuman pengen ngasih ucapan selamat sore aja. Selamat sore, kenapa? Mbak punya obeng gak? Saya punya obeng apa enggak? Saya perempuan loh mas, gak mungkin banget kali kalau seorang cewek bawain obeng segala. Gak punya, kenapa sih? Obeng itu adanya di bengkel. Kenapa sih nanya-nanya obeng? Jadi mbaknya gak punya obeng nih, gak punya obeng beneran. Enggak. Tapi kalau nomor handphone, punya dong. Rayuan Erika mambu langu. Dah, gue mikir, jurusnya kakek Murjini, anggar-anggar merayu cewek, gue jurusin ketelu. Sekin jasal,
Murane jenengan kira-kira kepengin arep entuk cewek nang hari Valentine dae ini. Wah, ki kudu ngerti jurus-jurus sek. Ki jurus kepapat ki ringokna yo. Ki critane Kaki Murjini lagi nang jero kantor Yes Radio. Ayang apa tidi ki yo. Pastinya begitu kita melihat keluar, enggak usah keluar aja dari dalam kaca rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dari mana, Mbak? Sini Mbak, duduk sini Mbak. Ada mungkin yang bisa aku bantu, Mbak? Permisi, saya mau beli pulsa. Mas, ada nggak? Waduh, ini Yes Radio, Mbak. Stasiun radio, jadi bukan konter. Duh, kasihan nama sih. Tapi nggak masalah. Ayo duduk, Mbak. Yang santai aja. Silent, please. Cooling down. Nggak usah. Saya cuma kepengen beli pulsa aja tadinya. Cuman kalau nggak ada ya udah, aku mau langsung cari konter yang jual pulsa aja. Loh, jangan tergesa-gesa loh, Mbak. Saya penyiar, Mbak. Kenalkan, nama saya Indra. Siapa? Indra Pras. Yang nanya? Wah, boleh juga nih, Mbak, humornya. Tapi emang gitu sih, kadang-kadang yang namanya cewek kalau potongan udah kayak cewek Eropa, wah, humornya konyol. Duduk, Mbak. Boleh menebak sesuatu nggak? Menebak apaan nih? Kalau saya lihat nih, kayaknya Mbak itu seorang interior designer deh. Seorang apa? Iya itu tadi, Mbak seorang interior designer, ya nggak? Bukan kok, kenapa sih? Ya karena ketika Mbak masuk ke sini, waduh, ruangan ini Mbak jadi kelihatan lebih indah gitu loh Mbak. Tukang rayu ngatus, pikir balik banyak balik. Kantor kayak konter. Lah, gue sedulur. Sing jenenge jurus rayuan maut e Kakek Murjini gue kayak miki. Dadi jenengan sapa bae sing di hari Valentine dae ini ingin merayu sang bojo utawa ingin merayu sang pacrat. sang pacar ya wis ge, gunakan satu jurus yang diciptakan oleh Kakek Murjini. Selamat mencoba dan sekali lagi happy Valentine dae ya. Curangan, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.